ini survival in the jungle juga. Kiranya kita tersesat di dalam hutan dan terjumpa makanan ini, kita terpaksa membuat begini demi kesinambungan hidup. Oke, ini dia sudah dibuka. Jadi kita tengok, mudah-mudahan dia ada ulat di dalam. Ada sedikit ulat. Terus makan. Potongan yang cantik tanpa ulat. Ada juga ulat di dalam, kita buka kongsi makan dengan ulat. Itu dia, dia sudah sedia ada di dalam. Nah, itu dia. Nampak. Selesai satu biji. Ini agak besar. Satu lagi. Tidak semua bahagiannya bagus. Ada saja yang sudah sedia di dalam. Kalau bukan kutu, ulat yang akan tadi. Jadi tidak mengapa kita kongsi rezeki Tuhan. Dia makan sebelah, dia makan sebelah. Dia siap-siapkan.